Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, share, komen ya, dan subscribe. Selamat menonton. Lu kenapa, Den? Kayak orang gila dah. Emang apa urusan lu? Wah, benar-benar nih anak. Kenapa sih ribet banget dah lu? Gua prihatin, Den, sama lu. Lu gila pasti karena pengen kaya kan? So tau lu. Iya sih, bisa dibilang gua gila. Gila karena cinta. Cinta pada pandangan pertama ketika scroll explore Instagram. Dialah yang membuat hatiku tenggelam, terpesona dengan kecantikan. Kecantikannya yang membuatku terpesona. Apaan sih lu ganggu momen aja? Ya lu, kalau dibiarin tambah gila tuh. Ya emangnya kenapa sih? Sombong amat. Tuh, dengar. Emang lu jatuh cinta sama siapa? Dih, kepo kan lu? Jangan-jangan lu suka sama janda yang tetangga kampung itu? Set dah, boy. Kalau ngomong disaring kenapa? Ya kali gua suka sama janda anaknya 7, udah punya cucu lagi. Kalau janda anak 8 sih, gua mau. Kalau bukan teman malas ketawa dah gua. Ya udah ntar gua cariin deh janda anak 8 kalau gitu. Buset dah, boy. Bercanda itu tadi gua. Iya, gua juga bercanda kali. Mana sih cewek yang lu taksir? Gua mau lihat. Nih. Tapi enggak jadi dah gua tunjukin. Ntar lu naksir lagi. Kagak bakalan, elah. Nih, biasanya ya, pertemanan itu hancur karena cewek. Gua enggak mau pertemanan kita hancur cuma gara-gara cewek. Kagak bakalan. Ya elah. Pertemanan kita kan lebih penting setelah cinta. Nggak jadi ah kalau kayak gitu. Ih, elu banyakin dialog aja. Ya udah sini, mana lihat ceweknya. Ya udah, nih. Nih. Alah, siap boy. Kenapa lu? Awas aja lu ya, naksir sama nih cewek, gua hajar lu. Itu tuh cewek yang pernah gua deketin, Den. Jangan ngada-ngada dah lu. Waktu kapan lu deket sama nih cewek? Biasanya kan lu kalau deket sama cewek cerita sama gua. Ya meskipun gua sering cerita tentang cewek, tapi banyak juga kan yang gua gak cerita sama lu. Salah satunya ya ini, sama janda 7 anak kamu sebelah itu. Wah, parah lu. Sekarang gak terbuka ya sama gua. Lu mau buka-bukaan? Ayo. Kagak. Nanti aja kalau itu. Tapi lu udah gak deket lagi kan sama tuh cewek? Ya, sekarang sih udah enggak. Wah, cakep dah kalau kayak gitu. Tekad gue makin bulat buat ngedeketin dia. Lu yakin mau ngedeketin dia? Loh, kenapa? Lu meragukan gue sebagai lelaki yang pernah juara lomba azan sekecamatan Bojong? Bukan gitu, Den. Terus apa? Kenapa sih lu ribet banget dah? Mending lu buang jauh-jauh dah niat lu buat deketin dia. Nah, ini dia nih salah satu penghambat kemajuan seseorang. Orang tuh mau berubah, bukannya ditakut-takutin, harusnya didukung. Ah, lu? Yaudah, sini gue ceritain ya. Apaan sih lu? Yaudah deh, gak apa-apa deh, ceritain. Gimana? Nih, ceritanya kayak gini. Kok gak flashback-flashback sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fikri, masuk yuk. Oh iya. Aduh, kenapa Fik? Ada jarum. Duh, kok bisa sih? Rasain. Diwan. Aduh, maafin adik aku ya, Fik. Dia emang jahil. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Duh, itu pasti sakit banget sih. Nah, makanya itu. Lu gak usah deh deketin dia. Adiknya. Jahilnya minta ampun. Enggak, gue bakalan tetap deketin dia. Lunya aja itu mah yang lemah. Baru segitu udah mundur. Ah, batu lu dikasih taunya. Bukan cuma itu, ada lagi nih lanjutannya. Sok, kayak gimana lagi? Nih, kayak gini nih. BTW, tangannya jangan di situ dong. Oh iya, maaf. Gue cuma mastiin doang pantat lo baik-baik aja. Oh iya, mau minum apa, Fik? Air putih aja deh. Oh ya udah. Diwan, ambilin air putih buat Kak Fikri. Tunggu sebentar ya. Iya. Diwan, salim dulu gih ke Kak Fikri. Ini apa, Dek? Ukir Diwan, ya! Diwan,
Jangan kayak gitu ke Kak Fikri, kasian tahu. Maaf ya aku lebay, soalnya aku geli banget sama Upin. Iya gak apa-apa, maafin adik aku ya Fik. Iya gak apa-apa kok Fit, namanya juga anak kecil. Iya maklumin ya, diminum dulu Fik. Oh iya. Hah? Kenapa Fik? Asin. Rasain. Juan. Aduh maafin adik aku ya Fik. Adik aku yang itu emang jahil. Tapi gak apa-apa kok, yang penting kamunya manis. Ya udah deh, aku ambilin air minum lagi ya buat kamu. Oh iya. Ini Fik, minum ya. Oh iya. Oh iya Fik, aku mau ke warung dulu ya sebentar, disuruh sama mama. Oh iya, gak apa-apa. Diwan. Apa? Nitip Diwan dulu ya sebentar. Iya. Aduh, gue ditinggal sama anak ini lagi. Kak, main sama adik kan? Hah, main? Gimana ya, dek? Biar Kak Pipit suka tahu. Ya udah, yuk. Maju, maju. Maju, maju, maju. Aduh, udah ya, deh, capek. Lagi, lagi. Bener ini enak. Deh udah ya deh, berat deh. Lagi. Ini enak ya. Udah ya kakak, aduh sakit. Lagi. Udah ya. Ganteng banget, lucu banget. Maaf ya Fik, agak lama. Udah akrab aja nih sama Diwan. Iya dong, kita mainnya tadi bareng-bareng ya. Kita minta duit. Minta duit. Itu cuma 2.000. Diwan jangan malu-maluin. Pelit banget sih. Udah ambil semua. Ih, lucu banget deh adik kamu. Aduh, maafin adik aku ya, Fik. Gimana? Lu masih mau ngedeketin tuh cewek? Bentar, ada telepon dari Pipit. Ya, halo, Pit. Halo, jadi ke rumah nggak? Jadi dong, tunggu ya. Yaudah, Fik, gue berangkat dulu ya. Makasih banyak nih ceritanya. Dah. Dan, lu mau kemana? Dan, tunggu dulu. Apaan sih lu, ah? Waalaikumsalam. Aden, ayo masuk yuk. Iya, Pit. Kenapa, Den? Oh, nggak apa-apa kok, Pit. Oh iya, mau minum apa? Air putih aja, Pit. Ya udah, tunggu bentar ya. Ya. Nih Den, diminum airnya. Oh iya. Oh iya, Pit. Adik kamu mana ya? Oh, Diwan. Dia lagi keluar main sama teman-temannya. Yes! Kenal emang, Den? Kok kamu bisa tahu sih kalau aku punya adik? Enggak kok. Cuma nebak-nebak aja, Pit. Oh, gitu. Atau mau ketemu sama adik aku? Oh, enggak. Lain kali aja deh. Halo, kenapa, Vic? Den, lu lagi di mana? Gua baru aja habis dari rumah Pipit. Hah, seriusan lu? Iyalah. Oh iya, lu bohong kan sama cerita lu. Lu nakut-nakutin gua doang biar gua enggak main ke tempat Pipit kan? Parah banget gua jadi teman. Bukan gitu, Den. Tapi gua lupa ada yang belum gua ceritain. Udah, Vic, cukup tahu gua sama lu.
Gue udah gak percaya lagi sama lu. Aduh. Dah, bodo amat. Apaan nih? Butai sih. Butai. Ah, rasain.